Signal ni pun aku lupa lagi. Patut aku polis sekali. Tak apalah, nanti aku polis lah. Hitamkan balik kan. Baru cun. Baru mantap signalnya. Ini tak mantap lagi ni. Jangan lupa tag line. Jangan lupa tag line. Tak pernah accident. Hashtag tak pernah accident. Mana? Tengok sikit muka Rai mana? Muka Rai. Bila dah hampir-hampir ke hitam, dah nampak macam warna hitam macam sport rim. Apa-apa lu korang komen je lah kat bawah. Tengok pandangan korang macam mana. Aku pun fikir memikirkan lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back again lagi geng. Welcome back again lagi geng. Macam biasa bersama aku lagi lah. Siapakah lagi yang ada pun kat sini? Macam biasa bersama aku, bersama dengan host anda di sini, Syukri Jamil. Sambung pasal motor aku hari ni yang dah terpasang begini, yang semat-semat ni kan, yang ala-ala ni. Ramai yang cakap pakai tayar Timsun. Bukan apa geng, masalahnya tayar Timsun tu aku dah survey dah. Dia punya bunga dia tu macam tak berkenan aku tengok. Aku tak minat tengok bunga macam tu. Aku kalau boleh tayar 18 ni nak bunga-bunga corner. Ha, bunga-bunga tayar corner macam ni kan. Ha, nampak macam gempak-gempak sikit lah. Yang tayar Timsun tu, bunga dia, aduh, tak minat lah senang kata bunga macam tu. So sebab tu lah aku tak beli tayar Timsun, aku beli tayar ni. Tapi okey lah geng, nak kata besar sangat tu tak adalah besar sangat. Just nice macam tu lah, cun-cun, ngam-ngam, nampak gempak, corner pun steady. Ha, barulah seronok nak pergi ride kan. Kita pergi ride bukan merempit eh. Untuk tayar depan, aku rasa korang tahu bunga macam ni bunga apa kan. Apa rosok-rosok. Ambil korang lah. Rumah aku dah penuh dah geng, ada bawa-bawa motor dah dengan motor orang yang tak buat lagi ada tu sampai lagi untuk buat overhaul semua. Banyak dah geng. Slot untuk tahun ni memang dah penuh. Bengkel aku buka je, terus aku run progress-progress motor-motor customer. Sorry customer, motor yang sidai lama sangat sebab aku tengah settlekan aku punya bengkel. Motor korang semua aku buat dekat bengkel baru. Maaf owner, harap bersabar. Motor ni pun aku tak sempat lagi hantar, yang aku pergi ambil dekat Ijuk hari tu. Ni ada lagi kereta sebiji untuk pusupakom besok. Banyak job geng, sana sini job. So kita kena layan slow-slow sikit-sikit job motor aku lagi. Ada berita lagi aku nak bagi tahu korang. Aku baru beli satu benda something ni untuk progress aku punya RR lah. Produk baik punya untuk aku punya motor RR Kawasaki RR ni. Jomlah kita tengok. Ya, ini dia bendanya. Wesco Auto Plastic Black. Ha, korang ni suruh aku beli. Jangan spray lah, jangan spray. Sayang original lah, sayang original. Ha, ni aku dah beli dah benda ni. Aku ingatkan murah aje, kecil macam ni je geng. RM16 dekat RM20. Ha, ni aku akan hitam-hitamkan balik semua. Aku punya meter ke, aku punya dashboard ke, part-part ekor belakang ke aku akan guna ni. Kalau tak hitam siap korang. Ha, korang yang suruh beli ni. Ha, kan? Kalau tak hitam, aku cari korang. Aku cari komen-komen balik siapa yang suruh beli benda ni. Walaupun kita try dulu tengok menjadi ke tak, okey ke tak. Part-part tu banyak basah lagi, kena keringkan dulu. Kita guna mesin baru. Sebab aku nak tembak air, tembak angin ni tau. Berabuk nak buang air apa semua. Sebab hujan lebat tadi kan, tempias kuat gila. Basah semua barang-barang aku. So aku kena cuci balik lah. Okay, kita tunggu angin penuh. Jadi kita tembak. Lepas tu kita sapu benda ni. Cepat dia. Barang baru geng, syahdu. Yeah.
Ha geng. Tiba-tiba dah siang pula geng. Ini dah besoknya. Aduh sorry lah geng, tak menyempat, banyak sangat kerja. Semalam baru nak buat konten sikit pun dah malam, dah tak jadi apa. Lepas tu dengan layan bola final pula malam tadi kan. Hei apa kan ayo. Ni kucing pun tengah berehat. Menggunakan kain basah sekiranya mulutnya terkena pada badan kereta, basuh tangan menggunakan wabu. Okey lah geng, jom lah. Tanpa banyak bunyi, harap dia berfungsi dengan sempurna. Alright. Aku tak tahu nak tuang terus dekat sini ke ataupun dekat tisu dulu. Kita try sikit-sikit dulu. Kita try dekat tisu dulu. Oh, warna dia hitam lah kan. Lepas tu, kita lap. Bau dia macam sabun. Tak tahu nak cakap kan. Tu kalau kita tuang kat sini terus. Boleh lah geng, boleh lah, nampak lah baru tu kan. Popol jom lah geng. Layo semua, yang ni korang layan timelapse je lah. Kan lama sangat geng, nak gosok-gosok ni je pun. Kan settle. Okay so ni aku dah buat tadi. Tapi tu lah geng, kotor gila mat. Terpercik-percik. Banyak lagi, pakai sikit je. Mula aku macam-macam cara aku buat. Tapi yang senangnya ni, kita titik dulu dekat part yang kita nak hitamkan kan. Dah titik-titik-titik, baru kita lap. Lagi senang daripada letak dekat tisu terus. Macam-macam lah. Tapi dia okey lah, macam pak-pak besi. Kalau ada karat-karat kan, pak-pak besi ribet-ribet ke apa macam ni kan, dia hitamkan terus sekali kan. Sebab dia base dia hitam kan. Jenuh nak cuci tangan ni je ni. So ni hasilnya lepas dah hitamkan. Kau rasa nampak macam baru ke? Tapi luar dalam lah aku buat. Nampak kan, ni belah dalam. Ni pun magat juga, magat belakang, belah dalam. Dia belum kering habis eh. Dia kata kalau kering tunggu dalam sejam macam tu. Okey lah geng. Ni baru siap tadi, terlupa pula tertinggal. Belum kering lagi, masih ada kesan-kesan lelap pun. Biar dulu, bagi dia kering, bagi dia mantap, likat melekat, barulah hitam kau-kau pekat hitam punya. Ada lagi pak-pak inner tak? Oh ada lah geng, penutup bateri tu ha. Mana penutup bateri aku ha? Aku pun dah tak ingat dah lah geng. Oh ni ha, penutup bateri ha. Tapi aku nak cuci dulu lah penutup bateri ni. Lepas tu dengan lalang nanti aku nak buat dekat meter ni. Barulah semat sikit kan meter, hitam lah sikit. Tapi kena, kalau part-part yang ada part lain ni kena hati-hati lah geng. Sebab dia punya hitam tu, sekali kena hitam terus semua mat. Kalau kena dekat kaca-kaca ni, memang hitam semua. Tengoklah nanti macam mana, sama ada aku nak buat belakang aja ke, nak buat semua ke. Tapi kalau buat semua kena hati-hati lah. Nanti, oh ni Swiss-Swiss ni pun aku kena buat juga. Tapi yang kat sini tak boleh geng. Kalau yang kat sini aku buat hitam semua, nanti tulisan semua hilang. Mengerikan. Bukan sekadar mengilatkan, tapi menghitamkan dan hitam-hitamkan lagi. Aduh. Okay lah geng, tunggu kering kejap semua. Lepas tu kita start pasang dekat motor Yakur. Asal dia tak pakai kaki ayam kat motor aku ni, macam mana boleh sampai atas ni? Ya Allah, apa dia buat kat motor aku? Dia tinggik-tinggik ke? Okay, nanti kita pasang dekat motor aku. Pasang inner belakang apa semua. Lepas tu dah boleh komplitkan mana yang tak komplit sikit-sikit tu. Jom cokot. Ini benda hitam dah macam baru. Boleh lah. Thank you.
Ini wire ngapa? Oh, ini Swiss brake. Swiss brake yang dua ini battery masuk dia kat sini ha nanti. Ini boleh screw dah. Cun-cun punya. Dalamnya ada satu skru kat sini. Itu satu lagi pun kat sini. Kurang nampak ke? Aku tak tahu kurang nampak ke tak. Ah, situ skru dia. Sini dengan sini. Itulah ni nanti tinggal masukkan dia, masukkan lampu apa semua dan yang patut-patut lah yang ada kat sini. Ni wire bateri, dah dimakan tikus lah kan. Nak kena tape ni nanti. Letak dulu lah, nanti aku letak tape. Ni pergi ke belakang. Sekarang ni apa lagi ya? Oh, signal. Signal pun belum pasang lah geng. Signal ni kalau yang ada lubang ni, ni yang belah bawah eh. Ha, maksudnya dia akan duduk macam ni. Ha, kalau korang terbalik nanti lubang dia akan ada belah atas. Ha, ni lubang buang air je sebenarnya. Signal ni pun aku lupa lah geng. Patut aku polis sekali, tak apalah, nanti aku polis lah. Hitamkan balik kan, baru cun, baru mantap signalnya. Ini tak mantap lagi ni. Yang ni satu ni kena makan tikus dari tu. Nanti aku sambung lah. Biar lu. Ha, dah nampak kemas dah. Depan ni apa lagi nak pasang? Aku nak pasang. Pening geng sebenarnya bila pasang ni. Tapi alang-alang tu nak tunjuk dengan korang. Hari tu ada yang komen kata paddock depan ni lembut lah, senang boleh ke depan lah apalah kan. Tapi memang betul pun memang lembut. Macam ni tempat tak rata. Sebabnya kat tanah-tanah macam ni kan. Ha, nanti kalau dah pindah dekat lantai, dah rata, baru aku tahu performance dia macam mana. Buat masa sekarang ni boleh je buat tegak macam ni. Tapi untuk heavy macam nak sekali duduk naik atas motor, aku tak tahu lah. Mungkin aku rasa perlu buat modifikasi sikit. Ha, sini kan weldingkan palang macam ni. Sini terus mati sini. Ha, jadinya dia tak boleh nak ke depan dah. Sebab sekarang ni dia pakai lock screw je. Lock screw kat sini. Sini dengan sini. Sebelah sana pun sama, dia pakai lock screw. Jadinya dia ada, dia bebas. Dia boleh ke depan, boleh ke belakang. Untuk kita adjust kan. Tapi aku tak tahu, tengok macam mana. Kalau aku dah welding matikan nanti memang boleh untuk motor yang WR je lah, yang sesuai untuk motor lain mungkin boleh. Tengok nanti macam mana kan. Sekarang ni kita pasang, lengkapkan depan pula. Belakang dah okey. Kadang kita buat motor ni pun confuse kan. Ha, tiba-tiba dah malam geng. Hash. Biasalah dengan banyak kerjanya sekarang ni, nak buat itu, nak buat ini, nak buat. Jadinya motor ni pun sambung-sambung gitu-gitulah geng. Okey, sekarang ni tak buang-buang masa. Ada lagi part-part yang aku belum hitamkan, macam yang terlupa tadi kan, signal, lepas tu cover meter. Jom lah geng, korang layan dulu, aku hitamkan semua ni. Mula-mula aku ingatkan benda ni dia macam polish tau, tapi bukan, dia coating hitam balik. Jadinya bila kita nak sapu tu kena hati-hati, takut terkena dekat tempat lain macam lampu ke apa kan. Sampai tangan aku pun dia hitam dah. Aku rasa benda ni boleh guna untuk hitamkan kos-kos sekali lah geng. Macam pak-pak getah tu kan.
Tapi tak tahulah okey ke tak. Dekat Swiss ni dia jadi gelap sikit, boleh kot. Nanti aku sapu slow-slow lain. Yang ni dah tak ada apa kot. Untuk meter ni, itulah untuk meter ni ha, meter. Dia kena ha, nampak oh, dia kena kat sini yang tak best tu ha, lantak lah. Nak elak-elak susah kan. Sapu je lah semua. Tapi gempak pula, jadi macam gelap lagi lah. Dekat stiker ni ha. Okey, cuna tu. Malam tak nampak sangat. Lagi part apa lagi ah geng? Untuk part depan ni aku rasa dah boleh pasang kepala kot. Pasang fairing kepala dah. Tengok muat tak dengan pedok depan ni. Tapi kita kena pasang lampu dia dulu geng. Jom. Ini lampu yang aku dah coating nano blue lah ni. Cun-cun geng. Nice. Syar sikit tengok. Oh, gempak. Oh. Tak sabar dah ni geng nak siap. Screen tengok ada. Bracket skru ni yang plastik dekat cover ni selalu patah kan. Jadinya kita pasang tu kena berhati-hati. Jangan terlampau ketat, jangan tak ketat pula. Sebab apa, bila kita ketatkan je dah nampak dah ada bunyi plastik kiak-kiak. Ini memang benda paling selalu patah lah dekat debar. Nah, macam geng, nice tak? Ni cuma aku tak buat kak sangat dia punya biru. Sebab aku tak nak biru sangat. So aku buat light-light macam tu lah. Just nice macam tu. Biru dia cun-cun mantap. Merlip macam wow. Kita pergi dekat aku punya ni, monster permata. Ini pun aku tak tukar baru eh. Hose ni lap-lap balik, cuci-cuci balik. Nanti dah pasang master pump ni, laluan hose pun semua, baru aku pasang cover kepala. Sebab kalau tak susah nanti aku punya ni dah terbalik. Dia punya brake dah jadi belah kiri. Kan susah kan aku nak pasang. Nak adjust sana, adjust sini, adjust itu, adjust ini. Kape-kape lah. Ni kan dah pudar kan. Tapi aku perasan benda ni kalau dekat besi cun juga. Try je kan. Main-main eksperimen kan. Benda boleh pakai, kita pakai lagi geng. Jimat. Jangan membanjir sangat. Korang tengok. Dekat besi lagi cun lah aku rasa daripada dekat plastik. Tapi tak tahulah dia boleh tahan berapa lama kan. Bagi nampak gelap-gelap sikit. Tak adalah nak nampak baru terus. Nama pun resto budget kan. Ini resto budget 1000 je. Korang nak cakap apa cakap lah. Yang penting motor aku, resto aku, budget aku. Kalau dekat kereta senang lah, tempat-tempat rata. Kalau dekat motor ni, part-part tu tak rata. Okey juga ni. Laluan hose brake aku dia pelik sikit. Sini, sini.
sebelah sini tempat pegang hus, tempat pegang kabel meter, jadi tempat pegang kabel brek. Oh, macam wow. Lagi apa lagi ya? Apa yang aku belum pasang kat sini ya? Oh, ni. Skru brake ni. Dia aku punya ni dia pelik sikit sudah. Tak apa. Belum pasang ni. Sini 10. Okay, tinggal bleeding je. Nak pasang cun-cun. Ya, yeah, settle. Bahagian atas aku rasa dah tak ada apa. Apa lagi yang belum? Kabel meter apa semua dah masuk. Gun dah, brake dah, clutch dah. Okay lah, boleh pasang kepala lah, geng. Tak pernah insiden. Mana? Tengok sikit muka Rai mana? Muka Rai, muka Rai. Apa yang insiden? Apa yang tak pernah insiden? Aku cakap nak tahu pergi dengan tempat potensi. Tengok muka dia. 40 minit. Ambil kau 40 minit. Gila. Tengok-tengok nak bagi muka. Bagi apa sih? Masuk kosong-kosong. Oh, tu Rai dah siap. Tengok muka sikit. Tengok muka dia happy ke tu? Masuk konten ni, aku tengah rekod ni. Tak terpasang semua ni, Cuk. Alah, bau Risto dah ber-ar. Cuk. Ni apa lah? Tu Swiss break. Tak pakai? Tak tahu, Rai. Nak pakai-pakai lah. Cuk, dah Risto ni pakai pedok pun. Nanti ni. Nak gempak pedok tu. Depan belakang, babe. Mana orang sopai depan belakang, babe. Boleh tolak-tolak lagi. Memang apa tengok. Wearing macam mana. Oh, gila. Kita tanya. Kau dah berapa? Semangat tu member Risto. Ini su dua orang su naik je su. Dua orang naik je. Ini yang macam orang cakap tadi agak berita ni, slide ni memang kena warna hitam ke? Apa yang warna hitam? Tak tahu orang kata slide ni warna hitam sampai dia kata nak spray slide ni. Ngapa? Orang ni kan warna hitam berkata. Memanglah hitam tapi itu special dia, bukannya suka-suka kau boleh spray. Dah okey dah kan, dah okey. Yang penting kena betul lah kan. Kalau tak apa radiator pergi sini. Meletup ni. Radiator meletup ni 5 bulan lagi radiator ya. Sorry lah geng, tengah buat-buat kerja tadi tu tiba Alip telefon mula. Roy tengah settlekan motor dia. Tengah buat wiring katanya. Lepas tu salah cocok. Nasib baik dia tak start lagi. Kalau dia start, ayah habis meletup aku rasa motor dia. Ada wire radiator dicocok yang dekat coil plug. Kurang lain time lag je aku nak pasang kepala. Settle nampak lah, kotor sikit dah, tak apa ni memang aku nak polish eh. Cun-cun kan, nice juga dia punya lampu. Kena dengan warna hijau, lampu dia nano blue. Tak tahu lah, bagi aku smart, bagi korang aku tak tahu lah. Setiap pandangan masing-masing. Tapi sekarang ni, yang aku nak share dengan korang. Korang tengok eh, paddock ni. Padahal aku dah pasang magat, dah pasang kepala semua. Dia tak sangkut geng. Cun-cun, mantap. Handle pun boleh gerak-gerak lagi. Maksudnya, paddock ni berguna lah. Untuk motor WR macam ni, dia tak sangkut. Jarak dia macam ni kan. So, dia tak sangkut dengan cover. Cumanya, inilah. Kena renovate sikit, matikan terus. Macam aku cakap tadi lah. Supaya dia tak menggelusur ke depan ke belakang kan. Buat masa sekarang, nice. Fork dia silver. Body dia silver. Gelap-gelap sikit. Macam awau. Dia punya cabin pun nice. Cockpit, cockpit. Semua kotor je. Nanti dah siap kita basuh balik lah geng. Takkan biar je. Rasanya dah tak ada masalah dah ni motor aku. Bateri tak ada lagi. Rantai spoket pun tak ada. Apa lagi yang tak ada?
kita kena check juga ni kan, check satu-satu apa je tak ada. Kadang ada yang terlupa ke apa ke. Radiator nak pasang sekarang ke nanti ah? Pasang kemudian pun boleh. Nak pasang sekarang pun boleh, nak pasang masa dah engine dah ada pun boleh. Bab engine, potting sikit dia punya head dengan adalah nanti yang nak dibuat ni kan. Tapi malam ni tak sempat aku nak buat engine. Kita layan motor ni dulu dekat body ni. Apa yang kita boleh complete kan, kita complete kan terus. Aduh geng, pasang punya pasang, terlupa geng. Horn tak pasang lagi. Aduh, dah ruang sempit. Patutlah aku pelik wayar apa satu lagi ni. Oh, horn tak ada. Sorry ya geng kalau aku pasang motor ni agak slow. Bak kata Fisharin step by step. Baik sini jangan lupa cocok. Oh, cun juga eh. Try masukkan dashboard dia je. Alamak, tak sabar terus geng. Baru pasang dashboard terus tak sabar. Nice. Alamak, macam SBK. Part elektronik ada lagi yang tertinggal geng, belum siap lagi. CDI pun skru dia mana entah satu lagi. Ada satu je ni. Pening ke aku ni? Abaikan wayar merah ni ya. Wayar merah ni dekat motor aku je ada. Okey, nak pasang radiator terus lah geng. Tapi boleh kot. Jom lah pasang radiator dulu geng. Alhamdulillah sekarang motor dah macam ni. Dah nampaklah rupa sikit. Oh alamak geng, baru nak duduk terlupa ni ha lampu. Takkan nak biar rompong aja ya. Barulah nampak motor. Setelah bertungkul lumus menghadapi itu, menghadapi ini, inilah hasilnya geng. Semat juga ya dengan warna body. Korang usah sendiri warna fork aku dengan arm sama warna. Body ni dia gelap sikit, macam yang korang tengok lah video hari tu kan. Warna custom Insan Tomei memang custom, sebab memang aku minta aku nak gelap sikit tapi tak nak warna body Indonesia. Tapi hampir-hampir, tapi lain. Tak tahulah macam mana nak cakap geng. Depan dia punya kodok warna gold memang kena. Kalau tengok daripada depan lagi ya, dengan lampu dia tu kan. Alamak, ni belum polish lagi eh. Cover set pun masih banyak scissors-scissors lagi. Hitam-hitam, minyak-minyak lah apalah. Ini pun bunga ni, lama punya ni. Yalah geng, alah-alah aku dah tak tahu nak buat apa ni. Ada lagi part sebenarnya yang belum settle kan. Sebab aku memang tak buat benda nak jemak kos geng. Jadinya part ni memang aku tak repair. Aku restore ni memang jemak gila kos. Memang kau-kau punya. Aku restore bajet 1000 je untuk double R. Korang bayangkan lah nak restore double R 1000 je. Jadi apa mat? Ha ni part ni, pedal ni kan. Aku tak repair langsung. Memang tak usik apa pedal ni. Sebab kalau aku hantar nanti makan modal. Warna ni masih ori lagi. Warna belakang, depan semua lah. Sekarang ni aku nak minta pendapat korang dulu lah. Sekarang aku pasang dulu. Ni aku tak cuci lagi eh. Pasang gantung je, aku gantung dulu. Korang rasa pedal ni perlu aku repaint hitam ataupun ikut warna body, ataupun aku biar je warna ni? Kalau biar warna ni pun dah macam dekat-dekat nak hitam kan. Nampak dengan spoke rim tu kira dah nice lah. Ataupun aku celup chrome. Sebab sekarang stand aku ni chrome. Ni pun Insan Tom Yam yang bagi. Aku pun pakai je lah. So korang rasa macam mana? Kalau korang tak nampak lagi kurang jelas, kita tengok yang depan pula. Cuma aku boleh cuci je lagi lah. Macam ni dah okey ke belum? Kalau dah okey aku biar je. Sebab sekarang memang nak jemak kos geng. Kalau aku nak repaint pun makan modal juga. Korang tengok dulu, korang perhatikan elok-elok. Okey, korang usah betul-betul. Lepas tu korang komen dekat bawah
aku perlu biarkan warna ini ke ataupun aku kena repaint warna lain ikut body ataupun ikut arm, sebab sekarang arm dengan body aku lain warna, ataupun biar. Kalau aku rasa kalau biar pun nampak macam dah okey, sebab daripada jauh dia tak ada nampak sangat perbezaan warna tu, dia dah hampir-hampir ke hitam kan. Bila dah hampir-hampir ke hitam, dah nampak macam warna hitam macam sport rim. Apa-apa lu korang komen je lah kat bawah, tengok pandangan korang macam mana. Aku pun fikir memikirkan lagi ni, start besok aku dah boleh proceed untuk naikkan enjin terus. Alang-alang dah tak tahu nak buat apa ni. Akhirnya aku nak hitamkan ni sekali dia punya wrist. Bila tu cun ni tak sini kan. Tak dulu. Pada aku pusing. Bracket bawah ni dah boleh pasang kot. Lagi apa yang belum pasang? Apa yang lagi yang belum pasang? Pening lah. Lupa geng, lupa. Satu lagi ni. Cover monoshock. Patut dah pasang awal hari tu. Apa? Tak pasang lagi. Apa yang dia pasang? Lipunnya pun tak complete lagi. Tun juga eh warna ni. Warna gold ala-ala Arecek. Depan dah boleh bleeding tapi minyak brake tak ada. Nanti belakang pun kena buka balik kan. Adjuster rantai yang dekat tepi tu pun tak pasang lagi. Sprocket pun tak ada lagi ha. Okay, so setelah progress hari ni, inilah hasilnya geng. Macam yang korang tengok ni, macam yang korang nampak je lah. Senang cerita pun pandangan korang macam mana, semat ke tak semat. Ni aku tak ada tiru mana-mana eh. Tak ada nak buat tie look ke apa ke. Macam aku cakap, ini adalah chocodot look. Inilah chocodot look aku. Simple je geng, tak ada apa sangat lah. Tak adalah aksesori kau-kau ke apa ke. Tak. Cuma main dekat warna, dekat repaint. Ni sport rim. Sport rim memang aku dah lama dah. Aku buat di sebelah kiri ni. Aku buat di sebelah kiri ni tahun 2014 ke 2015. Masa aku beli baru kedai dulu. Aku beli baru kedai je. Aku pakai tak lama. Terus aku convert jadi di sebelah kiri. Fork ni aku beli dekat kedai dulu. Satu set sekali dengan kodok. Sport rim ni aku beli dekat Melaka. Lama dah dulu kan. Tempat pakai baru kedai. Puas hati kan baru kedai dulu. Dulu aku beli baru RM10,000 lebih ya. Kalau korang tanya buat aksesori ke apa ke, barang-barang bangsawan ke, sorry, bukan dekat aku. Aku buat memang kau-kau budget punya. Budget ni pun memang korang boleh follow lah. Yang penting kena buat sendiri, kena rajin. Tu je lah geng. Kalau tak rajin, apa pun tak jadi. Okay lah geng, apa-apa lah. Aku rasa video kali ni agak ni je. Nanti kita sambung lagi progress pasal motor aku ni. Cumanya aku minta maaf banyak-banyak sebab aku tak buat video terus pasang je, time lag pasang terus apa semua kan. Aku cuba buat video detail sebab ada permintaan daripada
ada korang juga hari tu. Tapi tak ada detail mana, cuma mungkin korang boleh follow lah. Aku rasa korang boleh follow lagi. Kalau aku buat semua laju je, nanti kan ada yang tak tahu pula nak pasang. Kalau betul-betul detail, oh berit mat. Apa-apa pun, thank you geng yang dah tengok video aku. Layan video ni, jangan lupa like, komen, subscribe dan share geng. Macam biasa, macam selalu, macam kebiasaannya. Yang tengah tengok premier ke, like sekali, subscribe sekali. Ha, subscribe itu gratis, like pun gratis geng. Ha, semua percuma, hanya tonton sahaja. Bye-bye, kita jumpa next video. Cokodok.